Halo guys, selamat pagi. Hari ini saya mau perjalanan ke Ciamis dan kita coba ya mendokumentasikan perjalanan ini guys. Nah, ini kita ngantri dulu di SPBU ya. Belum kita lanjut isi bensin dulu. Kita ngisi dulu guys dan lumayan ngantri di sini. Halo guys, kita sudahnya baru nyampe di Cikijing, tepatnya di Sawah Lega Cibodas kalau gak salah guys. Kita minum dulu sambil beristirahat sebentar. Walaupun perjalanan baru 20 menitan, nyantai aja kita guys, berangkat ke Ciamisnya. Sekarang baru jam setengah sebelasan guys, tapi udah cuacanya udah lumayan mendung ya. Kita lanjutkan lagi guys perjalanan. Sekarang udah nyampe di jembatan Garu Jaya kalau gak salah ya, dan udah mulai hujan guys. Nah, udah mulai hujan di sini. Cuacanya juga udah mulai mendung guys. Mudah-mudahan tidak hujan besar ya, karena dari sini ke kosan itu masih sekitar 45 kiloan lagi guys, 1 jam lebih. Anak-anak juga baru pulang sekolah guys. Ini masih di Ciamis dekat perbatasan Majalengka guys, masih di ujung. Kita lanjutkan lagi perjalanan guys. Dan sekarang udah nyampe di Jalan Raya Kawali ya. Mau di belokan jalan-jalan Kawali. Di sini udaranya segar sekali dan alhamdulillah cuacanya sekarang cuacanya bagus guys. Cerah. Kita lanjutkan lagi perjalanannya. Oke. Okay. Kita coba dokumentasikan ya sedikit-sedikit jalan di Kawali ini. Kalau kata orang tua mah jalan angka 8 gitu guys. Tapi kalau gak ribet ya di jalannya karena saya gak bawa tripod guys. Kita lanjutkan lagi perjalanan. Nah, ini dokumentasi sedikit di jalan Kawali guys. Di jalan yang berkelok-kelok tapi tidak semuanya tidak panjang, maksudnya sedikit aja karena banyak truk besar dan bus-bus ya. Ini juga saya menvideokannya di saat jalan sepi guys. Ini suasananya sangat adem sekali. Ini udah nyampe aja di jalan dekat kosan ya, dan itu kosan saya yang di atas yang catnya warna orange. Tadi habis dari warung ya. Itu kamar saya yang jendelanya buka guys. Dan terima kasih kepada yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.